Di kampungku, orang-orang suka bulu tangkis. Dan di sanalah tempat kami berkumpul. Aku terbiasa mendengar berbagai suara dari lapangan di depan rumahku. Sorak-sorai penonton saat pertandingan 17-an, sampai tangis pemain tunggal putri ketika kalah. Dan juga teriakan Mas Raino saat menang mengalahkan Mas Untung. Bulu tangkis, satu-satunya hiburan di kampungku. Di belakang itu bukan cuma karung sama kambing, ada uang. Onde, tenang saja lah Pak Lurah, aman tuh. Kalau sampai piala ini rusak, saya juga rusak. Kalau mobil kamu yang nyungsep, yang gak apa-apa, jangan ini yang nyungsep. Tenang saja lah, Pak Lura. Foto boleh nyungsep, tapi piala jangan. Setiap kamu kembalikan lo Kang Reno, ingat baik-baik ya. Jangan lupa lari ke depan. Soalnya dia pasti menet. Ngerti, Kon? Ada pemanasan. Kontrol bola yang sangat bagus dari Raino, lepas lagi poin dari Guntur. Apakah Guntur akan menyerah begitu saja? Tapi kini akan tidak. Bagus dinamain King. Masih aja kalah. King dulu latihannya juga tanding sama orang dewasa. Tapi King menang. Enggak kayak kamu, kalah. Baru 50 kali sudah ngos-ngosan. Gimana kamu jadi juara kalau ambekan aja susah? Betul. Sekarang lari 50 kali. Ayo yang cepat. Jadi Jo, mic sama speaker yang di rumah tak ambil ya? Yeah. Mau dipakai pengajian? Iya, yeah, ambil. Eh, Guntur, terus, lari, cepat lagi. Cak, jangan keras-keras sama anak. Kok kamu ngapa-ngapa sih? Setiap Mas Reno lob bola ke belakang, jangan lupa lari ke depan. Gitu aja kena terus. Maksudmu apa sih? Kamu gak mikir kakekku udah bengkok? Kamu mau ikut-ikutan hukum aku kayak bapak? Bapak cinta bulu tangkis. Tapi ia bukan pemain. Ia cuma pengumpul bulu unggas untuk dijual ke pabrik kok. Bapak sangat ingin jadi pemain dan selalu menggunakan jaket bertuliskan Indonesia di punggungnya. Bapak ingin agar aku bisa menjadi seperti yang dia inginkan. Bapak bangga dengan Indonesia. Kamu pasti akan menang, Tur. Percaya sama aku. Iya, menang pakai raket kayu. Bengkok lagi.
Eh, Tur, ingat, di dalam piala itu uangnya bertumpuk-tumpuk. Jangan ngarang kamu. Gak asik, Kon. Bagus ya. Pasti di dalamnya banyak uang, Tur. Kalau kamu menang, kamu akan susah ngangkat pialanya. Kamu yakin? Mau apa kalian? Hah? Gak boleh deket-deket sini. Ayo pergi. Kami ingin lihat isinya. Gak boleh. Apa benar isinya? Gak boleh. Kalian anak siapa? Kamu anak Tejo ya? Hah? Nanti tak bilangin bapak kalian. Ayo! Sana! Sana! Hah. Mas Reno mau tandingan kamu lagi. Tukeran raket. Apa? Ngawur kamu, Den. Bapak tahu nggak? Ya tahu lah. Gimana mungkin nggak tahu? Dari mana kamu tahu kalau di piala itu ada uangnya? Kok kamu nanya? Bapak nggak cerita ya? Cerita apa? Foto Lim Siking ada di rumah kamu. Nah, Lim Siking pegang piala sambil tertawa lebar, Tur. Jadi, di dalam piala itu uangnya banyak, Tur. Lihat foto di bawahnya nggak? Lim Siking duduk di atas motor, Tur. Jadi, motor itu dibeli pakai uang yang ada di dalam piala itu. Kok kamu ngawur lagi? Dari mana kamu tahu? Bapak nggak pernah cerita. Bapakmu itu emang nggak ngerti. Kamu percaya aja sama aku. Kamu harus menang. Kalau kamu menang, kamu bisa beli raket yang bagus. Iya, kalau menang. Kalau kalah, kamu mau gantiin aku dihukum? Kamu kok bimplan sih? Sekarang, kamu pakai raketnya Mas Reno. Mas Reno pakai raket Kimonos de Bengkok. Satu lagi, Tur. Kalau kamu menang, Mas Reno mau minjem raket lagi sama kamu. Kamu bisa ikut lomba, Tur. Mas Reno bilang begitu. Benar, Tur. Aku nggak bohong. Pokoknya aku nggak mau tanding lawan Mas Reno. Kamu tanding aja sendiri kalau kamu mau. Raden benar. Aku tidak punya apa-apa. Kecuali raket kayu yang sudah bengkok. Kalau aku menang, aku bisa ikut lomba. Kalau aku kalah, ya paling-paling aku dihukum lagi sama bapak. Dan sekarang, aku tidak punya pilihan. Juga ikut nyangkut. Satu-satu yang mau beli mana ini? Kurang tinggi. Lompat ya. Kalau nggak lompat, kamu nggak akan bisa nyemes. Harus lebih tinggi deh Kang Reno. Lebih tinggi deh lompatannya. Hah? Ngawur, Kon. Aku ngarang. Nggak asik, Kon. Ngeliatin lah. Baiklah, saudara-saudara. Setelah susah payah Guntur untuk bisa memenangkan pertandingan Bapak Satu. Kembali kita masuk sekarang Bapak Dua. Pakai raket bagus kok masih kalah. Kok diem? Bapak tahu semua kok ceritanya. Gak malu kamu pakai nantang-nantang segala. Makanya jadi anak gak usah pakai sombong. Pak. Nggak usah alasan. Kalah tuh ya kalah. Nggak usah pakai alasan raket segala. Latihan lebih rajin. Lari 50 kilo.
kayak Lim Swikeng itu. Jangan loyo. Guntur pengen ikut lomba di kelurahan, Pak. Kalau tadi Guntur menang, Mas Raino mau minjemin raketnya biar bisa juara, terus dapat piala. Reno nitip ini aku buat kamu, Tur. Bagaimana bisa? Sini raketmu. Malu-maluin aja nih, Nek. Semes ugal-ugalan. Jadi ngapain lompat tinggi-tinggi kalau gak nyemes? Jangan kebanyakan teori kamu. Kok kamu yang marah? Aku yang dipasih raket sama Mas Reno. Pesannya jelas. Terus gimana? Aku masih harus standing. Gak ada raket lagi. Coba lihat. Ya jalan lah, cari duit. Ah, boleh piti. Pulangnya bang? Undi mandi. Kenapa kamu nanya-nanya ke pernah pulang? Hah? Mamaku aja nggak pernah nanya. Karibu, karib yang oke. Jalan abang dulu yuk. Yuk, abang bisa aja. Jadi bertanding kamu hari ini?
Pakai raket siapa? Raden. Oh. Jadi Raden punya raket sekarang. Menang kamu? Sudah minta maaf sama Mas Raino? Sudah. Bagus. Lain kali jangan suka menghina orang lain. Apalagi sama orang yang lebih tua. Ngerti kamu? Selalu punya akal. Dia selalu menemukan rencana. Meskipun lebih sering gagal total, sekali ini ia tidak tahu bahwa senar gitar dan senar raket adalah beda dan tidak sama besarnya. Siapa lah yang mencilok tali gitar dan ini, ha? Tur, gimana kok kita jual sepeda aku? Kita beli raket atau ganti senar? Terus kok kamu menang, kamu ganti yang baru. Ngawur, Kon. Teorimu gak pernah jalan, cuma bikin masalah. Ya, enak aja. Kamu butuh raket, kamu dapat tuh raket. Kamu butuh senar, kamu dapat tuh senar. Apalagi, Tur? Kamu gak ngerti ya? Senar Bang Ujang itu gedenya beda, nggak bisa disambung-sambung. Eh, makanya nih, jual aja sepeda ini. Terus ganti yang baru deh, beres kan? Ingat piala itu. Ingat kata Pak Lura juga, kalau nggak ada uang di dalamnya, pasti kita nggak akan dimarahi kemarin. Ingat nggak? Wes, mengai kon. Weh, cak bagus pulang sekolah. Tur, Den, balonnya pelambungan. Jawa. Pintar kamu ya, Tur. Halo, pelambungan Pelabuhan 16, pelabuhan
plombungane lho, plombungan kok lepas kabeh lho. Pak. Ini lho, Den. Habis dari sini masuk sini. Nah, benar kan? Ojo ngawur, Kon. Gak cukup senare. Sambung aja. Udah sama besarnya nih. Sama aja, gak cukup. Cukup. Bilangin cukup. Enggak. Lihat dong, lihat. Nih, pasti cukup. Dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua delapan, dua sembilan, tiga puluh, tiga satu, tiga dua, tiga tiga, tiga empat, tiga lima, tiga enam, tiga tujuh, tiga delapan. Sini, Tur. Tur. Udah tinggalin aja. Sampai jadi areng juga gak lurus. Tur. Cepat sini. Tur. Cepat naik. Ayo, Tur, cepat. Itu. Michelle. Jangan-jangan. Apa-apa, Bu. Saya bantuin, Bu. Awas, hati-hati berat. Bisa? Bisa, Bu. Tur. Wah, sini lebih berat lagi nih. Iya, Bu. Aduh. Bisa, Tur. Mau bantuin saya nggak? Tadi anak saya main di sekitar sana. Kalau ketemu tolong kasih ini ke dia ya. Makasih. Di sana ya. Gak bisa yang ini ya? Iya, Bu. Berat, Bu. Satu, dua, tiga. Michelle.
Besok saya masukin aja foto-foto itu ke lemari. Gak ada ceritanya anak cengeng jadi juara. Nah, ya, duduk. Nah, sebentar gak repot tak. Aku dengar dia menang. Dia ngomong begitu. Bawa pulang aja, Cak. Aku nggak apa-apa kok. Enggak, no. Biar di sini saja. Saya nggak enak sama kamu. Guntur tahu kalau Cak Tejo yang punya meraketku. Oh, enggak. Enggak tahu. Enggak tahu aja sudah bikin repot orang banyak. Apalagi kalau dia tahu, tambah besar kepala dia nanti. Enggak gitu juga kali, Cak. Anak itu kan sekali-kali perlu dibesarkan hatinya. Dia perlu tahu kalau bapaknya itu perhatian sama dia. Enggak melulu marah-marah. Enggak iso. Gimana Guntur mau berprestasi kalau sayanya lembek? Harus begitu. Tidak berprestasi pun tetap anakmu, jalan aja. Coba ya, Cak, ya. Kalau ibunya masih ada. Pasti gak sesulit ini ngurus Guntur. Ya. Kayak ngerti ya kamu, no? Ngopi, Cak. Juga anak-anak. Ayah satu lagi, Cak. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Ngomong-ngomong. Kalau Guntur bertanding lagi, lebih bagus kalau sampean gak usah nunggu. Biar aja dia. Jangan sampai malah jadi grogi. Kasian, Cak. Kasian banget. Kopi muka enak, no? Kalah sama bikinannya Guntur. No. Nanti kalau aku punya duit, senarnya aku ganti. Enggak usah jadi beban. Jangan sampai yang jadi malu sama aku, loh. Kasurnya jangan cuma dijemur, tapi ditepai juga. Jadi biar debunya hilang. Oke. Okay. Tung, ini apa namanya? Nanti jemur kasurnya satu-satu aja, jangan berbarengan. Malu kan nanti dikira jualan. Oke. Okay. Kasih ya. Iya. Yeah. Aku bantuin ya, Mas. Oke. Yeah. Cara apa lagi? Mau curi apa lagi sekarang? Kan sujun kamu. Tur. Apa tuh, Tur? Ayo nih, Rek.
itu Tur, nyebak kasur pakai raket. Piye Tur? Aduh. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini dulu dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo. Anaknya sudah ngilang. Sini, aku aja. Awas. Ngapain kamu buntutin aku? Siapa yang buntutin? Ini kan jalan kampung. Buktinya dari tadi nguntit melulu. Kemarin ada yang kelupaan. Nih, dari ibumu. Cerita ya, kamu pasti bisa menang Tur, piala ini pasti akan jadi milikmu. Ini Michelle, Guntur. Guntur, aku udah dapat raket. Ngawur, Kon. Apa? Punya dia? Kamu nyolong lagi? Udah, gak usah dipikirin. Dia aja gak peduli kok. Dasar, Kon maling. Dia kan baik, kok kamu tega? Thank you.
Baiklah, pertandingan final akan segera dimulai. Diharap semua peserta mempersiapkan diri. Sekarang kami panggilkan Aan dari SD Negeri Karangsari. Melawan finalis berikutnya dari SD Negeri Jampit, Guntur. Kami panggilkan peserta finalis dari SD Negeri Jampit, Guntur. Ayo. Menangkan piala itu. Aku tahu ada uang di dalamnya. Aku pasti jadi juara, menjadi seperti yang Bapak inginkan, menang setiap saat. Aku akan punya raket yang bagus, dan aku tidak akan pernah dihukum lagi. Usah kon dolan karo wong suki. Ya bukan karena apa. Antene awake dhewe gak podo. Kon iku ojo dolan ae. Ojo gawe soro mbah. Nek simbah tok apa-apa, sapa sing arep ngrumat kon? Nangis ta? Asep mbah. Iwang, abang dengar kamu bagus sekali tadi mainnya. Hah? Selamat yo. Kamu sekarang sudah jadi juara. Mantap tuh. Nggak apa-apa, Tur, kalah. Gak apa-apa. Kamu gak jadi juara juga gak apa-apa.
Kamu enggak menang, bapak juga enggak apa-apa. Tapi tolong, jadilah anak yang enggak suka ngerepotin orang banyak. Kamu enggak ngambil barang yang bukan hakmu. Kamu enggak nyakitin sesamamu. Dan yang lebih penting, kamu jangan menyalahkan orang lain ketika kamu enggak bisa menang. Jadi enggak usah ngambek. Kalau kamu enggak... Guntur menang. Guntur enggak kalah kok. Kamu menang, Le. Tapi kamu bikin repot orang banyak, ngerti enggak? Seharian ini tadi bapakmu sudah dilaporin berapa orang. Kamu pinjam raket. Enggak minta izin. Basu kebingungan. Tebahnya katanya hilang. Untung, dimarahin majikannya. Karena dia enggak bisa jaga barang. Ngono ikut juara. Juara nomor piro kon? Juara apa? Kono juara-juaraan. Kono badminton-badmintonan. Guntur, aku ini bapakmu. Guntur enggak punya raket. Bapak diam aja dan tidak berbuat apapun. Abis itu, bapak bilang aku maling. Aku maling tapi aku menang, Pak. Guntur! Aku bosan dihukum, Pak. Lari 50 kali, squat jamlah 100 kali. Bosan, Pak. Bapak cuma bisa menghukum. Guntur! 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 Niki ancene tur. Jadi orang jangan suka ngambek. Kalau kamu jadi juara, jangan berharap hadiahnya uang. Jadi juara itu yang terpenting belajar melawan diri sendiri, tur. Bapak mau mana? Gono bapak-bapakan. Ngomong apa kamu? Enggak boleh kamu ngomong gitu. Duraka namanya. Jangan kamu pikir bapakmu itu gak pernah mikirin kamu ya. Tahu. Kamu tuh yang gak pernah lihat usaha orang lain untukmu. Kamu pikir siapa yang pinjemin raket biar kamu bisa bertanding? Oh, Kang Reno gak ikhlas pinjemin aku raket. Anak sombong. Pantes aja bapakmu bersikap keras sama kamu. Besar kepala kamu, Tur. Tur, bukan aku yang mau pinjemin raketku ke kamu. Bapakmu yang minta sama aku. Ngerti enggak? Bapakmu itu enggak punya uang untuk beli raket. Makanya dia pinjem sama aku. Tapi dia itu kan enggak mau pinjem gitu aja. Dia taruh TV itu di rumahku, ya aku terima karena aku tuh enggak mau bikin bapakmu itu ngerasa minta-minta sama orang lain. Paham kamu sekarang? Percuma aku bawain toa dari masjid.
Tak kirain bapakmu ada. Kalau ada kan tambah seru. Nah, pertandingan kalah lagi. Oke lah, Cak. Mic-nya baru. Wis. Bisa tambah edun buat komentatoran, Cak. Kamu kok malah repot mikirin badminton. Ajan mendul kamu pikirin. Loh, bikin orang senang juga kan ibadah, Cak. Gini loh, Cak. Kata Nabi, kalau marahan sama orang itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Apalagi ki karo anakmu. Gak enak dilihat orang. Coba lihat. Mic-nya bagus juga ya. Menang tadi. Kalah. Oh, kebanyakan hadiah itu. Malah jadi kalahan. Aku malu pada diriku. Apalagi sama bapak. Aku merasa kehilangan. Kehilangan Raden. Kehilangan bapak. Dan karena aku, orang-orang sekampung gak bisa lagi mendengar komentar bapak. Pak Tejo. Pak Tejo, bisa pulang sore, Pak? Kalau Pak Tejo mau. Ke rumahnya Pak Tejo jauh, Pak. Enggak apa-apa, Pak Irman. Mumpung lagi banyak bulu. Lagi pula,
Saya mulainya kan agak siangan, habis sembahyang lohor tadi. Ayo Pak. Mari Pak. Dan, kamu aja yang ngomong. Kamu kan sudah kenal mereka. Kamu juga sudah kenal mereka kan? Kenapa nggak bilang mama sih kalau perlu uang? Ya habisnya mama sibuk terus. Tapi bukan berarti Michelle bisa pergi-pergi seperti itu. Banyuwangi itu jauh sekali, sayang. Michelle kan nggak kenapa-napa. Ya tapi itu untungnya kan? Ngamen segala lagi. Mereka baik, Ma. Kamu tuh perlu uang buat apa sih? Bantu temen, Ma. Aduh, kalian telat. Ayo searching dulu. Pak. Pernah ikut klub sebelumnya? Belum, Pak. Nih, Pak. Oke. Latihan seminggu 3 kali. Selasa, Kamis, Sabtu. Punya raket? Punya, Pak. Bagus. Banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Kerja, Mbah. Ada apa? Kamu juga. Cucuku, koncomu ikut Raden. Gak butuh bulu tangkis. Jadi jangan kamu hasut ikut-ikut kamu. Emangnya kenapa? Loh, pura-pura gak tahu. Lihat itu Raden. Setiap hari pulangnya maghrib, babar raket pasti ikut-ikut kamu. Dek ini siapa sih nguruki badminton? Ya gak kon biar bapakmu. Mulai kapan bapakmu? Mungkin nanti malam. Nanti malam. Bisa gini, Ay. Bilang bapakmu, Mbah Raden kesini. Dan bilang juga sama bapakmu. Aku gak rela cucuku disiksa. Kayak kan disiksa bapakmu. Gak ada batbitonan. Ini gak? Michelle yang bilang kalau Raden ada di sini. Pantes aja beberapa hari ini dia selalu bawa raket. Raden, temanku yang setia. Ngapain kamu di sini?
nanti ketahuin bapakmu. Emang bapak ada di sini? Makanya, jadi anak jangan suka ngambek. Bapak kerja di sini, Mila bulu buat cari tambahan. Guntur! Nenek kamu cari kamu kemana-mana. Marah-marah sama aku. Dikiranya aku yang bikin gara-gara. Aku bantuin kamu. Bantuin apa? Guntur! Kamu gak pakai ngambek. Semuanya pasti beres. Pendaftaran tanggalnya sudah mau habis. Makanya aku gantiin kamu dulu sebelum tutup. Dari mana kamu dapat uang? Guntur, ngapain kamu di sini? Ayo sana. Guntur saya, Pak. Semangat ya, Tur. Kalian harus bertanding di antara kalian dan menjadi yang terbaik, sebab hanya dua orang yang sampai di babak terakhir yang akan kita kirim ke Kudus, ke tempat pemain-pemain bulu tangkis terbaik negeri ini dilahirkan. Maka bertandinglah dengan serius mulai sekarang. Pulang kamu, Tur. Udah, Pak. Makasih, Pak. Udah ada. Ayo ambil. Di rumah Bapak masih banyak kok. Minum. Makasih, Pak. Permainan kamu tambah bagus, Tur. Pesan kamu juga tambah, oke. Tapi tambah lagi latihannya, ya. Biar kamu bisa seperti King. Nah,
Kamu pasti nggak tahu King itu siapa. King itu. Saya tahu, Pak. Bapak saya sangat suka sama King. Saya juga. Saya pengen, Pak, kayak dia. Ipswich King bisa begitu karena kerja keras, Tur. Awalnya bapaknya yang ngajarin dia. Baru dia masuk klub. Tur, di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Siapapun bisa jadi juara dan berhasil. Asalkan dia mau berusaha keras, berlatih dengan serius, disiplin, dan semangat terus. Ya udah, Bapak pulang dulu. Tambah lagi latihannya, terutama fisik, ya? Iya, Pak. Kenapa ban sepedamu? Limpes. Lebih baik kamu cari klub lain deh. Klub ini terlalu jauh buat kamu. Bikin ban sepedamu rusak. Sepeda pinjaman lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong sampean periksa ban, Cak. Oh ya, kempor sini, Mas. Minta ganti ini. Gak apa-apa, ya? Oh iya, iya. Sampean ganti, ya? Oh iya. Tetep dulu, Cak, ya? Oh iya, iya. Ya? Iya. Guntur, ayo langsung satoran. Ayo, cepat. Bapakmu selalu tahu.
walau hanya berbekal impian, berlomba dengan waktu yang terus berjalan. Oh, berjanjilah tetap bersamaku, hadapi apapun aku mampu. Jangan pergi temaniku di sini. Kau punya uang apa? Untuk biaya kekurus? Ada apa? Tur. Gak ada apa-apa. Biasanya Bapak juga gak nanya. Siapa tahu kali ini Bapak bisa bantu. Bapak sudah bantu banyak. Sudah cukup. Gak ada apa-apa kok. Tur. Ceritakan. Bapak akan berusaha. Tur. Guntur gak mau Bapak pulang dini hari lagi. Guntur sudah banyak merepotkan. Guntur gak mau jadi beban untuk orang lain, termasuk Bapak. Gak ada gunanya, Pak, jadi juara kalau jadi beban untuk orang lain. Tur. Maafkan Bapak. Kalau dalam merawatmu, Bapak belum bisa mencukupi semua keinginanmu. Bapak sudah berusaha. Cuma, mungkin belum begitu baik. Kon juara, tagak, kon tetap anakku. Kon keliru, tanggak, kamu tetap anakku. Mas Bujang. Ya, Pak. Aku kasihan sama Tejo. Kamu tolongin dia ya. Tolongin apa nih, Pak? Itu anaknya si Guntur mau ke Kudus. Kamu antar ya. Bonde, Pak. Jauh banget tuh. Mahal tuh. Iya, aku yoruh. Ngerti aku. Aku cuma kasihan, si Guntur itu pintar main badminton, tapi nggak ada biaya. Nah, gini aja lah, Pak. Kita cari aja jalan tangan. Ah, 50-50 kita. Bapak tambahin lah sedikit, buat bensin-bensin aja dong. Di otak sampean ini cuma duit. Duit? Bukan begitu, Pak. Biar aman jalan Mereka semua adalah para juara dunia. Semua nama yang pernah disebutkan Bapak untuk menyebut Mas Reino, Mas Untung, Wajar Koni, dan yang lain-lain ketika mereka bertanding. Semua ada di sini, dan Bapak nggak bohong.
Dan ini dia, Lim Sui King, yang membuatku semangat. Dan Bapak selalu menyebutnya. Siapa namamu? Guntur. Ikut seleksi? Pelatihnya siapa? Pak Herman. Dari Banyuwangi? Kamu tahu siapa tadi? Hah? Haryanto Arbi tuh! Haryanto Arbi tuh! Onde, gagabana. Banyak pitinya tuh, ha? Nama? Guntur. Umur? 12 tahun. Asal klub? Banyutemangkis, Banyuwangi. Mas Guntur, bisa saya lihat surat pengantarnya? Surat apa? Surat pengantar. Nggak ada ya? Pelatihnya mana? Ikut nggak? Kalau nggak ada pelatih, nggak punya klub, nggak bisa. Mas Guntur, minta tolong lihat dulu ya, Pak, berikutnya. Namanya, Bu? Iya. Umur? Namanya Guntur. Anaknya berbakat sekali. Bantu aku ya. Ayo. Ayo. Aduh, Pak. Maaf, Pak. Tur. Kamu sudah daftar? Bulu tangkis adalah bagaimana menghargai lawan, pelatih, wasit, dan penonton. Dan yang terpenting dalam bulu tangkis, bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri. Selamat ya. Hari ini kamu mainnya bagus. Bapak nyari-nyariin kamu loh sejak pengumuman di klub kita. Kok gak muncul lagi? Pak Haryanto Arfi yang bantuin daftarin kamu. Nginep di mana? Di tempat saudara. Ada. Bener? Bener kok, Pak. Enggak. Kalau memang gak ada. Pak Herman, sudah tunggu Bapak. Kita kan mau ke hotel. Bentar ya, Bapak tinggal dulu ya. Bentar kamu ada tempat nginep. Kalau enggak, kamu tinggal sama Bapak di hotel. Ayo ya? Pak, saya sudah lelah. Yuk, Tur. Ubek gandenai sakitnya putui dalam bacinto. Bang, Lim Sui King dulu di sana, Bang. Ya, sebentar lagi juga kamu akan ada di situ. Iya, Bang. Guntur akan jadi juara dunia. Biar Ibu bisa lihat dari sana. Tak tong tong kalamai jagoang
Tak gundo-gundo kacambuang basi, ade apo buyang taman wang, calia acambuang indak barisi. Pasti bisa kok. Jangan nakal ya. Nanti Bapak telepon tiap hari. Ya, pasti setiap hari kita menelpon kamu ya. Jati. Betul. Jangan takut. Kamu pasti bisa, ya. Makasih, Pak. Ayo. Iya, Pak. Arya, yang kian. Abang cuma bisa antar kamu sampai sini. Berani enggak? Harus berani. Umur 14 abang sudah minggat di rumah dan kamu itu harus lebih berani daripada abang. Ya enggak? Mantap tuh, ha. Seleksi awal bisa ku lalui. Hari ini sangat berarti buat aku. Sungguh, tidak mudah bisa ada di sini. Selama 4 hari ke depan, kalian akan bertanding satu sama lain. Di sini bukan hanya dinilai dari menang dan kalah, tetapi akan dinilai dari disiplin di lapangan maupun di luar lapangan. Oke? Selamat berjuang. Thank you.
Kuharap ini bukan hari terakhirku di sini. Aku tidak ingin Bapak kecewa. Aku tidak ingin Raden kecewa. Dan hari ini, hari yang menentukan. Bapakmu bersikap keras sama kamu. Besar kepala kamu, Tur. Ayo, Tur! Sudah sering bilang, Guntur lihat foto Bapak kemarin di Kudus, di perpustakaan. Bocok, Won. Sama Ibu. Tur, ibumu sudah nggak ada. Nggak usah diingat-ingat. Nggak usah dieling-eling. Bagaimana kalau Guntur gagal? Kan tetap anakku, Tur. Guntur tetap akan mengenang ibu, Pak. Ica, mau dibantuin nggak? Guntur, mau dibantuin nggak? Hanya ini mas, kita bikin ini. Biar Pak Bosnya gak kesasar. Ya kan? Aku ini wis nyumbang balon loh, no. Elah, aku nyumbang raket. Ojo khawatir, Tur. Pak Bos tidak akan tersesat. Surat itu pasti masuk sini. Sini, sini. Asik. Kalau kamu berhasil masuk ke Kudus tuh, orang sekampung bangga sama kamu. Terus Mas Reno nggak berani tanding lawan kamu lagi. Iya, Tur. Terus kalau kamu jadi juara dunia, kamu bisa nyumbang lapangan butang sebenarnya. Lantainya dari semen, linggarsnya dibuat dari cat beneran lagi, bukan dari bambu, Tur. Iya, Tur. Den, Den, Den!
ini suratnya, Tur. Suratnya udah datang, Tur. Itu suratnya. Suratnya pasti datang kok. Gak usah ngurusin aku. Tur, kalau kami gak ngurus kamu, kami baik-baik saja. Ngerti gak? Kamu pikir kalau kamu diterima di Kudus, siapa teman kami? Lebih baik buat kami kalau kamu gak berhasil. Kamu tuh gak paham ya? Kamu tuh emang gak pernah peduliin kami. Kamu itu emang anak manja. Lihat tuh, Michelle. Salah apa aja sama kamu? Hei, Mas. Iki omai Guntur ya? Nggih, teng mriki, Pak. Oh, ya wis, suwun. Nggih, sami-sami. Gendeng. Urus dirimu sendiri. Jojo di sini. Kan cuma kamu yang berharap. Kami juga. Untuk apa aku bantuin kamu kalau kamunya begini, ah? Gak asik, kon. Usah dipikirno kancamu iku. Wong iku nasibe anjene dewe-dewe. Kon tak rumat saka cilik, bapak ibumu wis gak ono. Kon ojo nakal, Den. Wah, gak ngerti. Den. Alare iku dikandani kok malah lunga. Tur. Tur. Tur, selamat yo. Hebat yo, Dek. Sopo? Iku lho si Guntur. Oh.
Ibu tidak di sini untuk mengantarku. Tapi semua orang yang kukenal telah membantuku. Mereka memiliki cinta. Aku beruntung memiliki mereka. Tur, ayo Tur. Saudara-saudara sebangsa dan sedesa, sebentar lagi kita akan melepas kepergian Guntur. Pak Lurah. Dia akan Tur. Berjuang. Bapak yakin kamu mampu, kamu bisa. Yo, Bapak doakan kamu. Desa kita. Dan untuk Mas. Menjadi sukses Tur, sukses. Seperti yang kita harapkan. Hati-hati di jalan. Sing hebat yo Tur. Hanya 20 anak yang terpilih. Sayang, temanku Arya tidak dipilih. Jessica Johnson. Dan hari ini aku tahu
Bapak memberi namaku seperti nama yang disandang oleh Lim Swiki. Guntur, semangatmu selalu ada dalam diriku. Raihlah mimpimu, kejarlah cita-citamu, jangan pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik.